Berikut ini untuk pengujian inverter siap pakai 48 volt 3000 watt sebelum kami kirim. Kemudian di sini untuk nomor ordernya. Ya, di sini untuk pengujian yang kedua dari dua pembelian inverter siap pakai 48 volt 3000 watt. Ya, langsung saja kita akan ujinya. Di sini untuk yang pertama kali akan saya nyalakan kabelnya terlebih dahulu. Kemudian untuk pengujian kali ini akan saya kasih beban menggunakan ban panas, kemudian saya tambah lagi dengan menggunakan dua buah blower. Langsung saja kita akan mengujinya. Di sini kita bisa lihat untuk yang pertama kali saya nyalakan dengan menggunakan satu buah blower. Beban di sini mencapai 1400 watt lebih, kemudian akan saya tambah lagi menggunakan satu blower. Di sini mencapai 2800 watt lebih, kemudian akan saya tambah di sini. Beban mencapai 3000 watt lebih, hampir 1100, kemudian saya tambah di sini. Ya, di sini ketika di posisi 3200 watt, inverter akan off karena ada kelebihan beban. Kemudian setelah beberapa detik, inverter akan hidup kembali. Dan di sini telah hidup kembali. Cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim ke customer. Terima kasih.